Kau nubah perjumpaan dulu. Hai hai sobat viral. Karena suasananya yang indah, kebun menjadi tempat yang asik untuk bersantai atau sekedar melepas penat. Pemandangan alamnya yang indah membuat kebun menjadi tempat yang asik untuk dijelajahi. Walau menjadi tempat asik untuk melepas penat, beberapa orang sempat menemui hal mengejutkan saat berada di kebun. Seperti kejadian yang dialami cewek yang satu ini. Beberapa waktu lalu, seorang cewek sempat alami hal mengejutkan saat bersantai di sekitar kebun. Kejadian itu berawal saat dirinya dan temannya sedang berjalan di kebun dekat rumahnya. Tapi saat berjalan di sekitar kebun, cewek cantik itu malah melihat sebuah bungkusan aneh yang menempel di sebuah pohon. Karena curiga dan takut membukanya, cewek ini lantas memanggil penjaga kebun untuk memeriksanya. Tak disangka di dalam bungkusan itu terdapat sebuah boneka hitam yang menakutkan. Menurut penjaga kebun, boneka menyeramkan itu merupakan sebuah jenglot yang sering digunakan untuk pesugihan. Video kejadian ini lantas viral setelah diunggah di media sosial. Bahkan banyak netizen yang berkomentar jika jenglot itu sengaja dibuang oleh pemiliknya karena sering meminta tumbal. Serem bener ya wajah jenglot itu. Udah punya taring, kukunya panjang lagi. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman semacam itu saat di kebun?